udang-udang darat. Okey. Okey, nah, dari sini kita boleh nampak bahagian belakang badan dia. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, anda bersama saya lagi Arif MK Channel. So hari ini kita berada di hutan negeri Kedah. Macam biasalah, ini memang tempat yang selalu agak kerap saya datang sebenarnya. Salah satu sebabnya tempat ini tak berapa jauh, dalam lebih kurang sejam ke sejam lebih daripada rumah saya untuk ke sini. Dan sini kita ada kawan saya yang agak mudahlah kalau saya nak masuk hutan. Exam, jom masuk hutan, dia on. So memang mudahlah untuk masuk ke kawasan sini. Okey, selain daripada tu, sebab saya pun dah kalau tak silap saya lebih kurang 2 ke 3 minggu saya tak masuk hutan. Okey, disebabkan kawasan ni tempat ni agak kerap hujan dalam 2 3 minggu sebelum. Jadi ini kira hari pertamalah selepas 2 ke 3 minggu hujan untuk saya masuk ke hutan semula. Jadi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share Arif MK Channel dan nantikan apa yang kita jumpa dekat tempat sini untuk episod kali ni. So, jom, bye. Eh, laluan juga ni. Ke laluan air? Nah, laluan air. Oh, ni mat tidur ni. Yang gigit dia. Mana? Tu. Dia ni kecil. Oh. Ah, dia buat tu besar ni. Jauh. So, kita kat kawasan macam ni. Ini pinggir hutan lah, pinggir hutan, pinggir sungai. Sebab bawah ni ada sungai, kalau tuan-tuan boleh dengar bunyi air. Lepas tu bawah tu banyak katak, kita boleh dengar juga bunyi katak kalau tak silap saya. So spesies ni dia memang banyak menghabiskan masa dekat kawasan macam ni. Lepas tu memang spesies ular pokok, jadi dia memang banyak habiskan masa di atas pokok. Okay, saya akan datang dekat untuk tunjuk sebab ular ni agak halus sebenarnya. Ini hampir dewasa. Allahuakbar. So kita boleh tengok saiz dia. So ini spesies ular kecil. Dia memang tak berapa besar. Berwarna coklat. Kalau kita tengok daripada dekat, kita boleh nampak ada bintik-bintik dekat atas belakang badan dia. Bintik-bintik hitam. Okay, jom kita muka dia. Okay, boleh tengok muka dia. Okay, so spesies ni nama dia Dryopsis rubescens ataupun kill-bellied whipsnake. Kalau dalam bahasa Melayu sebenarnya spesies ni kalau tak silap saya memang dia tak ada nama, tapi saya panggil dia ular daun coklat lah. Dia dalam keluarga ular daun juga. Cuma spesies ni dia memang warna coklat. Kita takkan jumpa dia lah warna hijau, warna putih, warna kelabu, kecuali dia cacat. Sebab dia memang kalau asal dia warna coklat. So spesies ni dia memang banyak habiskan masa kat kawasan ni. And dia spesies ular diurnal, maknanya aktif di waktu siang. Dan bila waktu malam dia akan berehat lah. Dia akan berehat dekat atas pokok macam ni. Dia akan coil. Tadi saya sampai tadi dia tengkuk coil. Dia tengah bergulung. Mungkin dia rasa apa ni, diganggu. So dia nak bergerak balik lah. Dia nak lari lah daripada sini. So, tak apa, kita pun tak nak kacau dia lama-lama. Kita boleh tengok. Tapi sebelum tu, nanti saya akan ambil beberapa keping gambar lah. Dia memang cantik. Okey, kalau nampak bawah perut dia. Bawah perut dia, bahagian belakang tu warna merah. Dan bahagian sini dia warna cerah.
Eh, snack. Snack. Okay. So, tak apa. Kita berhenti buat video sekejap. Saya nak ambil saya punya kamera. Kemudian, kita akan ambil beberapa keping gambar dia. Dan saya akan share gambar dia sikit. So, jom. Ni laluan orang ke laluan binatang? Laluan orang, cik kata tak selat jam. Maknanya jalan ni panjang ni? Ah, panjang kok. Aizah tak pernah sampai hujung ni? Pernah sekali lama dah. Tapi ni dia tak pergi jumpa dekat sungai. Apa dia? Sungai-sungai. Nanti kecil. Nanti jumpa sungai? Ah, sekarang sungai kat bawah belakang chalet tu. Oh, dia tembus situ? Ah, tembus situ. Tapi jalan-jalan dia tak sampai situ lah. Separuh lah. Red tail lama tak tengok. Red tail? Red tail edak. Jumpa edak baru ni. Kat mana? Ha? Kat mana? Sini. Oh. Ajak masuk. Malam? Ajak main sini. Malam? Ah, malam. Tidur tinggi. Ni turun ni? Turun. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Lama tak masuk hutan. So, tak apa, kita teruskan jalan lagi. Mana tahu kita jumpa ular-ular yang best. So, menarik. Tengah meeting. Oh, okay guys. Ni. Oh, okay, ni menarik. Okay, ni menarik. Ha. Woo. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi viewers boleh tengok sendiri. Boleh tengok sendiri. Allahu Akbar. Okay, so ni sebab saya untuk serangga saya memang agak tak berapa nak tahu. Sebab lagi satu saya baru ambil tahu tentang serangga. Tapi ini kalau tak silap saya Lacina SP ataupun Dragonhead Katydid. So Katydid ni dia sama keluarga macam pelesit. Yang macam orang kita cerita masuk rumah jin apa tu kan. So ni dia sama spesies. Bukan sama spesies lah, dia sama keluarga dia. Okey, tapi unik ni. Boleh tengok atas atas leher dia ni. Oi, nek. Lacina SP. So untuk nama common dia Dragonhead Katydid. Katydid kepala naga. Tapi kepala kepala naga tu saya lah yang bagi nama. Okey, ni spesies ni memang oh unik. Paling unik lah bagi saya antara serangga yang unik. Ini possible jantan. Sebab selalu betina dia benda ni tak ada. Okey, dia cuba nak lari daripada kita. Okey. Tapi katydid jenis ni, okey sekejap saya pusing. So, selalu katydid jenis ni dia tak banyak terbang dan ada sesetengah dia memang tak mampu nak terbang pun. Okey, kita try tengok muka dia nanti. Pusing sini sayang. Oh, dia marah. Okey. Sekejap. Okey, kawan-kawan boleh tengok muka dia macam mana? Oh, udang-udang darat. Okey. Okey, dari sini kita boleh nampak bahagian belakang badan dia. Memang sesuatu betul serangga ni. Nampak. Oh, sorry. So, untuk spesies ni, info dia lah yang saya tahu lah. Dia jenis makan serangga lain. Kemudian dia makan buah-buahan lah. Buah-buahan hutan. So, untuk rekod saya sendiri, saya dah jumpa Lacina ni tiga spesies. So, yang ni spesies ketiga yang saya jumpa. Cuma saya tak dapat nak detailkan ini secara tepat.
spesies yang mana satu. Tapi bagi mata saya, saya tahu memang saya dah jumpa tiga jenis. Tapi ini salah satulah. First, saya jumpa dekat Selangor. Kedua, saya jumpa dekat Pahang. Ini kali ketiga. Oi, menarik. Best sebenarnya masuk hutan ni. Banyak benda yang kita tak jangka. Banyak benda yang kita tak pernah tengok. Kita boleh tengok. Kita boleh belajar. Oh, saya memang agak teruja bila tengok benda yang pelik-pelik ni. Dia sebenarnya tak pelik. Lagi-lagi kalau memang kerap masuk hutan, benda ni benda yang kita boleh jumpa. Cuma selalu jumpa dengan tak selalu jumpa je. Ha, macam ni yang boleh saya bagi tahu memang antara yang tak kerap jumpalah. Saya rasa ni kali ketiga dalam masa 4 ke 5 tahun. Kita cuba ambil beberapa gambar dia, tapi sebab dia banyak bergerak dan tempat ni agak macam ganggulah untuk saya ambil gambar. Saya rasa saya nak ubah dia atas kayu. Kemudian saya akan ambil gambar dia. Kemudian kita akan lepaskan semula. Okey, saya bagi tengok daripada dekat. Okey. So nanti kita akan sambung balik buat video. Dan saya nak ambil beberapa gambar untuk saya kongsikan untuk tuan-tuan dan viewers semua tengok betapa indahnya ciptaan yang ada dekat Malaysia ni. So, nanti kita jumpa lagi. Bye. So guys, kita agak rasa lebih kurang 2 minggu agak kita tak masuk hutan. Sebabkan kawasan ni hujan dan kita tak ada trip mana-mana lepas kita balik pada trip Hulu Perak. So ni kita balik tak dapat kita lagi. Kita try cari apa yang boleh. Oh, ni mak, mak ada satu mak ni barang re, barang re. Wuh. Apa tu? KL Gecko. KL Gecko. Ha, oh, pesan tengok ni. Oh, rasa kita tak pernah jumpa kat sini. Oh, memang tak pernah jumpa sekat ni. Ni kali pertama. Aizam dari dulu pun tak pernah jumpa. Ah, memang tak pernah jumpa ni. Kali pertama tengok ni. Mana dia? Ini atas-atas belah sana. Oh, kena duduk sini. Okay guys, so ni Aizam jumpa. Oh, ni KL Gecko. Oh tu. So spesies ni pun dia tak common. Okey, sekejap nanti saya tunjuk sebab saya nak panjangkan tripod. First time. So guys, kita boleh tengok ni. Tapi ni rasa macam tinggi. Rasa baik kita rendahkan sikit kot. Susah agak nak buat video ni. Goyang tangan. So kita ambil, kita letak pokok ni ke. Nanti kita sambung buat video. Boleh tolong Izam? Boleh. Okay guys, so ni kita jalan tadi. Rasa dah dekat setengah jam ataupun lebih lah. Sebab kita masuk tadi 11:30. Sekarang pukul 12. 2 minit. So tadi kita jumpa cicak ni dekat atas pokok dekat sana. Kita jumpa kat pokok tu, kemudian kita bawa terendah sikit sebab terlalu tinggi untuk kita buat video. So kita boleh tengok ni. So ni Aizam jumpa tadi. Cicak ni nama dia Ailuro Calabotis felinus ataupun cat eye gecko. Dalam bahasa Melayunya kita boleh panggil cicak mata kucing lah kot. Sebab saya tak pasti je kalau cicak ni ada nama Melayu. Okay, cicak ni unik sebab dia tak macam cicak-cicak yang lain yang kita tahulah. Sebab macam kita tahu cicak suka duduk kat batang-batang pokok, dinding. Cicak ni tak boleh sebab dia punya tangan ni bentuk macam biawak.
ataupun chameleon lah. So dia kena pegang sesuatu macam ni untuk dia bergerak. Dia tak menempel. Boleh nampak dia pegang batang kayu ni. Okay, so cicak ni kita boleh jumpa dia dekat Indonesia, Thailand, Malaysia, Kemboja dan Filipin kalau tak silap saya. Cuma Filipin tu saya tak pasti. Okay, kita boleh tengok saiz. Okay, cicak ni agak besar. So selalunya yang saya tahulah daripada bahan bacaan saya, cicak ni untuk betina dia boleh sampai ke 7 inci, 7 ke 8 inci dan jantan lebih kecil daripada betina. Okay, so saya akan gerakkan kamera. Okey kawan-kawan. So tadi kita tengok dia daripada tepi. Ni kita tengok daripada bahagian atas. Okey, kita nampak dia ada stripe kat badan dia. Kemudian ekor dia gemuk. Cicak ni memang spesies jenis ekor kembang. Nampak. Dan ekor dia agak pendek sebenarnya untuk seekor cicak. Lagi satu yang menarik, kalau kita tengok bendek ni, okey, cicak ni dia tak ada corak yang tetap. Kita boleh jumpa yang ada belang macam ni, kita boleh jumpa yang ada stripe, kita boleh jumpa yang spotted. So Aizam, berapa kali jumpa kat ni? Ni kali pertama jumpa, tengok. Sejak herping daripada sebelum ni 10 tahun lepas. Ni first time lah. First time jumpa. Okay, so ni lifer lah untuk Aizam lah. Memang betul-betul untung lah jumpa malam ni. Dapat tengok depan mata benda-benda macam ni. Memang tak sangka kita berhenti ni nak cari laluan. Lepas tu nampak dekat sini. Okey. Untuk rekod saya sendiri, saya pernah tengok dia dekat Negeri Sembilan dengan Pahang. Dua kali. So ni dekat Kedah, ini kali ketiga. Daripada 6 tahun. 6 tahun saya masuk hutan. Okey, ini kali ketiga saya jumpa dia. So agak susah agak. Okey, boleh nampak kenapa dipanggil KL Gecko. Kita boleh tengok mata dia. Kalau nampak dia mata macam kucing. And then yang lagi menarik lah, cicak ni dia tak macam cicak lain, dia bergerak slow. Nampak? Nampak? Okay, nampak? Dia Allah Akbar. Okay, so ni full adult untuk betina. Tapi yang menarik ni tu, dia bergerak slow je. Dia tu oi. So kita akan letak balik kat pokok rendah ni untuk kita ambil gambar. Rasa boleh letak sini kot. Okey, so kita akan letak kat sini. Kemudian kita akan ambil beberapa keping gambar untuk kita kongsi untuk subscriber dan viewers. Okey, kita tengok. Ya tu. Tu. Tu, itu kira kelajuan dia tu. Yang membezakan dia dengan cicak-cicak lain. Jauh. So tak apa, kita biar dia jalan dulu. Kita set up kita punya kamera. Kemudian kita ambil gambar. Okey, kejap Ahmad nak set up kamera. Okey. Okey kawan-kawan, so kita dah ambil beberapa keping gambar. So kita akan biarkan dia kat sini. Ini pun pokok ni menarik ni. Sebab agak tersorok daripada pemangsa. Boleh nampak dia agak rendang lah untuk pokok-pokok kecil je ni. Dan okay, dia kat sana. So kita akan biarkan dia kat situ. Gambar-gambar nanti saya akan share. So jomlah Aizam, kita sambung perjalanan. Okey, jom kita sambung perjalanan. Oh tu kita. Okay, ni kita ada lagi satu ni, apa ni? Tapi ni agak common lah bagi kita sebenarnya. Saya rasa boleh kata setiap kali kita pergi, kita boleh jumpa. Okey, ni. Heteropteryx dilatata. Betina. Untuk rekod saya, saya tak pernah jumpa jantan. Saya tak tahu kenapa. Saya pernah tengok gambar dia dekat Google. Tapi saya tak pernah jumpa jantan dia dekat dalam hutan. So, saya masih lagi dalam misi mencari spesies ni yang jantan. So, tak apa. Kita biarkan je lah. Sebab agak tinggi kat tu. Kira lebih kurang 9 kaki. Ini sampai ni pun sebab saya pakai tripod ni. Ya, so tak apa.
kita nanti kita tunjuk sikit gambar dia. Tapi tak banyak lah, sebab kita dah banyak kali share. Kita sambung je perjalanan kita. Di mana nak ke sana? Ke sini? Ah, kita ke sini. Ke sana? Ha. Okey, jap. Dah macam batang-batang macam ni dia duduk kan? Open je ni tak? Dia akan duduknya. Dia akan duduk kan? Dia dah lindung dah. Ah, tempat bersabut macam ni. Kalau rendah dia duduk open. Kalau rendah macam ni, dia duduk macam ni atas-atas daun macam ni je. Okey. Satu ilmu baru. Itu apa ya? Apa lagi boleh jumpa? Dia ingat semua dia dah jumpa. Dia ingat sedih ni apa? Macam dia jumpa cicak hijau tu lah. Dia cakap cicak hijau tu kan? Mana dia pernah tengok? Lepas hari ni. Yang cerita Ahmad tu. Pulang lah, ni ajar beritahu Ahmad. Tapi tu lah tak ada gambar. Kalau ada gambar. Haa, tu lah tak ada. Dengar apa ya lah. Rugi tu lah. Tantas visi baru lah. Yang orang tak nak tengok. Di mana naik atas? Lorong ni. Tak tahu ni. Ni lorong ke apa ni. Nanti kita patah balik sini kan? Kita patah balik kita sini. Kita patah balik sini. Ni dia ingat dia nak masuk dulu lah tengok kan. Boleh. Ni laluan menatang ni. Laluan menatang? Salah laluan babi. Tak kisahlah babi ke apa. Tak, yang salah laluan babi ni. Okay, jadi kawan, saya akan letak kontak nombor Aizam. So, base Aizam kat Kedah lah. Kulim. Siapa-siapa yang ping, saya tak akan beritahu kat mana. Yang tu, tuan-tuan kena tanya Aizam sendiri. Saya cuma boleh bagi tahu dekat area-area Kulim je. Untuk harga semua, tuan-tuan kena tanya Aizam sendiri. Nanti saya akan share nombor telefon dia dekat bawah ataupun dekat penghujung video kita nanti. Kita cari sikit yang mana? Kita cari sikit pun. Ada laluan tak apa? Tak ada laluan tak payah. Laluan dia sering sini. Okay. Tapi tak so, pegang. Okay, ni lepas asal Malaysia. Selalu yang kita nampak dalam toilet, dalam rumah, kat kedai-kedai mamak tu. Tu sebenarnya bukan lipas Malaysia. Okay, ni rupa lipas Malaysia yang sebenarnya. Boleh nampak. Lepas tu lipas-lipas yang ada kat Malaysia ni, kita boleh jumpa kat hutan je. Agak mustahil lah nak jumpa kat kawasan perumahan. Tak ada? Sini ada satu. Tak apa. Dia. So, lipah-lipah yang ada kat Malaysia ni selalunya dibawa atau terbawa melalui kapal terbang, kapal laut. So spesies tu ada yang German, Australia. Nanti saya mungkin saya boleh share sikitlah spesies. Macam ni lipah kita sini mak kan? Macam mana? Ni lipah Malaysia ni. Lipah Malaysia ni lawa ni, besar. Dia lagi besar pada liu lipas yang ada kat rumah. Okey. So kita dah jalan sini lebih kurang 40 minit. Kemudian saya tengah cek-cek daun-daun mati ni. Kemudian saya nampak satu spesies ular. Dia tengah berehat sebenarnya. Okey, jom kita datang tengok daripada dekat. Okey. So kalau kita tengok ni, ular ni berwarna hitam dan berbelang kuning. So bagi orang yang tak biasa, mungkin dia akan fikir salah satu ular berbisa kat Malaysia lah, iaitu ular katam tebu ataupun bungarus fasciatus. Okey, dia dah masuk ke dalam tanah. So kita kena cari ya. Kalau tidak hilang eh. Okey. Okey, tu dia. So tak apa. Okey, sebenarnya spesies ni adalah Lycodon lawensis ataupun Laotian wolf snake. Dalam bahasa Melayunya ular sampah Laos. Okey, sesetengah tempat ada yang gelarkan dia sebagai tedung matahari dan saya tak tahu kenapa digelarkan sebagai tedung matahari. So saya lagi suka gunakan nama ular sampah Laos ataupun Laotian wolf snake. Sebab bila kita kata ular tedung tu, kita dah bayangkan
sesuatu yang berbisa. So, tedung kan? Siapa yang tak tahu tedung? Tedung selar. So, saya lagi suka gunakan ular sampah laut sekarang lah, daripada ular tedung matahari. Yes. Sama seperti spesies ular sampah lain, selalu ular sampah memang ada garisan lah dekat bahagian kepala tu kebanyakannya. Okay, kemudian yang buat ramai orang confused dengan ular kehitam tebu sebab warna dia lah. Okay, tapi sebenarnya kalau kita tengok belang ular sampah ni dan belang ular kehitam tebu yang saya akan sharekan beberapa keping gambar ular kehitam tebu. Okay, kita boleh tengok sebenarnya ular ni dia warna hitam kemudian kuning. Kemudian hitam dia agak panjang kemudian kuning kecil. Seluruh badan macam tu. Hitam panjang, lepas tu kuning, garisan kuning. Tapi bagi ular kehitam tebu, garisan hitam dan kuning dia tu sama lebar. Maknanya kalau jarak dia lebih kurang 2 jari, hitam dia, kemudian kuning dia pun akan 2 jari. Hitam 2 jari, kuning akan 2 jari. Itu salah satu cara lah untuk membezakan spesies ni dengan ular kehitam tebu. Okey, kemudian spesies ni, ini adalah saiz dewasa bagi spesies ular sampah laos ataupun ular tedung matahari ni. Okey, nanti saya akan ambil beberapa keping gambar untuk kongsikan kepada tuan-tuan. Okey, lagi satu fakta yang boleh kita tahu, spesies ni kita boleh jumpa daripada Malaysia lah, macam sekarang ni kita memang ada dekat Malaysia. Kemudian kita boleh jumpa di Kemboja, Thailand, Vietnam dan juga di India. Ada juga yang pernah kata diorang jumpa kat Pakistan, tapi untuk yang tu saya tak berapa nak pastilah. So untuk macam tadi saya kata ini saiz dewasa. So saiz dewasa dia boleh sampai ke 20 inci daripada hujung kepala sampailah hujung ekor. So spesies ni dia memang keluar malam, that's why kita boleh jumpa dia dekat lantai hutan ni. So mungkin sementara dia nak memburu, dia berehat sekejap dan dia akan keluar bergerak lah, gerak untuk mencari makanan seperti mungkin cicak ataupun mengkarung, skink. So ni kita dah ganggu dia sebenarnya. So tak apa, sebab dia pun dia nak menyorok ni, nampak? Dia masuk dalam tanah, bukan dalam tanah lah, dia akan menyusul ke dalam kawasan-kawasan daun mati. Sebab dia salah satu spesies ular yang memang hidup di bawah-bawah daun mati. Antara salah satu sebab kita susah nak jumpa dia lah. So tak apa, kita tak nak ganggu dia lah lama. Kita akan set up kita punya kamera, kita akan ambil gambar, kemudian kita akan kongsikan kepada subscriber dan viewer semua. So jom. Okay, jalan. Okay guys, so kita ni dah pukul 3 lebih. So maknanya kita dah masuk tadi lebih kurang dekat-dekat pukul 12. 11.30 kalau tak salah saya. So sekarang dah 3 lebih. So kita dalam perjalanan pulang. So alhamdulillah kita jumpa beberapa spesies ular tadi. Bukan beberapa lah, 2 spesies ular. Dan apa ni? Belalang pelik, belalang naga tu, dragon head. Kemudian kita jumpa cicak menarik ni. So tak apa, sebelum apa-apa, sebelum kita berpisah, saya nak minta tolong supaya jangan lupa like, subscribe dan share Arif MK Channel. Dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.